Halo, Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya Superman akan menyerang militer pihak pemerintah dan juga Superman akan melawan kembaran kloningannya sendiri Ultraman Oke teman-teman semuanya Di video kali ini kita akan ngebahas tentang bocoran behind the scene Dari reshot dan proses syuting Film DC Studio Superman Yang akan rilis tahun 2025 by James Gunn Jadi tepat beberapa hari yang lalu Sudah beredar banyak banget ya teman-teman Foto-foto, spoiler, bahkan full penampakan David Corenswet Sweat sebagai Superman dan Clark Kent Yang menurut aku bener-bener mantap dan udah 100% this is our Superman. Dan aku sudah yakin banget bahwa David Corenswet udah bisa menggantikan Henry Cavill menampilkan Superman by DC Studios James Gunn versi mereka. Goodbye Superman Henry Cavill DC Extended Universe. Oke, kita bahas aja ya teman-teman. Ini ada beberapa video dan beberapa foto juga dan aku akan menjelaskan beberapa karakter juga nih kepada kalian ya. Siapa tahu ada yang nggak tahu karakter-karakter atau hero apa aja nih yang akan muncul di film Superman ini, tapi ini lebih kayak ke beberapa karakter yang bekerja di Daily Planet atau tempat publikasi koran di kota metropolis ini guys. Oke langsung aja kita bahas teman-teman. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum join grup spoiler telegram Jokastoy segera join. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official account TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke langsung aja semuanya. Here we go. Oke pertama kita bahas dulu picture atau gambarnya si David Koren Sweat ini teman-teman ya. Kelihatan di sini dia berpakaian seperti Clark Kent dulu nih. Ketika berada di metropolis dan tidak berangkat kerja ke Daily Planet. Kalian bisa lihat ya, Clark Kent versi dari David Coren, James Gunn ini beda banget dengan Clark Kent versi Superman-Superman sebelumnya termasuk Henry Cavill. Di sini bener-bener dia ini seperti rambutnya beda banget ya. Jadi kayak kerwal gitu, keriting, menutupi bagian dahinya seperti poni, kemudian memakai kacamata. Jadi ini menurut aku lebih logika penampakan Clark Kent yang ini membuat orang-orang itu nggak sadar bahwa dialah sebenarnya Superman. Daripada penampakan kan Clark Kent Clark Kent yang sebelum sebelumnya yang menurut aku secara logika nggak mungkin orang nggak tahu kalau dia Superman kalau cuman pakai kacamata doang tapi kan ini rambutnya juga ditata agar tidak terlihat seperti Superman bahkan nerd banget kelihatannya si David Corenswet ini sebagai Clark Kent jadi benar-benar nggak akan ketebak kalau dia ini Superman jadi banyak sih yang malah mengomentari kenapa Clark Kent-nya rambutnya ikal seperti itu dan malah menutupi bagian dahinya ya karena itu lebih logik guys membuat orang-orang tidak percaya bahkan tidak mengenali bahwa Clark Kent ini adalah Superman. Jadi menurut aku keputusan James Gunn ini menampilkan Clark Kent versi rambut seperti ini, ini udah jauh lebih bagus dan lebih make sense. Kelihatan di sini suit atau jasnya Clark Kent ini sangat sederhana ya teman-teman dibandingkan dengan jas atau pakaian Clark Kent di versi Superman Henry Cavill yang seperti orang kaya. Kelihatan banget di sini dari segi outfitnya Clark Kent ini benar-benar menggambarkan Clark yang sangat sederhana dengan uang yang terbatas dan outfit just juga yang tidak fancy banget lah kelihatannya ya guys. Jadi sampai di sini kita sudah mengetahui mau ke arah mana nih karakter Clark Kent versi James Gunn ini setidaknya udah ada gambaran ya. Berikutnya yang paling aku suka banget di sini adalah akhirnya kita mendapatkan picture asli atau gambar dari Clark Kent ini. As Superman yang sedang beraksi di Metropolis lebih tepatnya di dekat dari kantor Daily Planet. Kalau teman-teman perhatikan di sini, kostum Superman Clark Kent ini memiliki trunk atau seperti celana pendek, celana dalam di luar gitu ya. Which is itu aku nggak suka banget. Tapi aku di sini nggak mau ngebully dan tidak mau langsung ngejudge gitu ya. Karena kita harus nonton filmnya dulu bagus atau enggak. Kebanyakan orang-orang dan netizen ini langsung ngebully dan ngejudge guys. Padahal menurut aku selagi menampilkan kostum dengan celana pendek di luar ini, itu masih tetap oke okay dan masih bagus di screen oke okay oke -okay aja, cuma memang aku bukan fansnya aja untuk kostum yang seperti itu. Aku lebih prefer tidak ada bagian celana dalamnya kayak S gitu ya guys ya. Walaupun memang di sini James kan hendak menampilkan suit atau kostum klasiknya Superman, tapi aku yakin banget. Pasti Superman David Corenswet Sweat ini nanti di filmnya punya dua kostum Kostum yang pertama yang pastinya akan kita lihat di opening dari film itu ialah kostum ini nih Yang berwarna biru, lengkap dengan line atau garis-garis yang memenuhi bagian lengan, dada, perut Serta terlihat memakai celana pendek di luar Nah mungkin nanti di akhir kita akan melihat kostum lebih fancy, lebih upgrade-nya lagi Dari Superman David Corenswet Sweat ini Seperti Henry Cavill mungkin ya Tanpa memakai celana dalam Jadi pure spandek yang bagus banget dan lebih kekini karena kan katanya untuk set dunia dari Superman nanti di filmnya ini adalah retro futuristik, jadi dia ini temanya retro retro, tetapi retro futuristik masa depan gitu. Terlihat di gambar ini Superman keluar dari Metropolis City Hall, dan kalau kalian perhatikan sekelilingnya itu seperti banyak reruntuhan dari bebatuan gitu kemungkinan ada terjadi penyerangan di sini dan Clark Kent pun berubah menjadi Superman untuk menyelamatkan orang-orang termasuk beberapa staff Daily Planet yang terlihat keluar dari sebuah kapal terbang atau kapal laut aku juga nggak tahu ya ini scene apa ya teman-teman kayaknya mereka ini seperti diselamatkan oleh Superman dan keluar gitu dari sebuah kapal ketika keadaan sudah aman gitu ya Kalian bisa melihat di sini Rachel Brosnahan as Lois Lane. Gila sih, ini Rachel ini memang sudah cocok banget dan suitable banget sebagai Lois Lane. Lengkap dengan kostum komik akuratnya itu yang berwarna ungu. Karena kan kebanyakan Lois Lane ini di seri animasi DC digambarkan memakai kostum dan juga seragam berwarna ungu. Jadi Rachel Brosnahan, this is a suitable cast as Lois Lane. Beberapa staff Daily Planet lainnya juga terlihat di sini diselamatkan oleh Superman ini. Ada Jimmy Olsen, Perry White, Steve Lambert, Cat Grant, dan Lois Lane. Ya, terlihat juga di sini Superman akan bekerja sama untuk melawan penyerangan yang terjadi di scene ini di tengah-tengah kota Metropolis, bersama dengan hero lainnya, Mister Terrific. Mister Terrific di sini bagus banget, ya. Komik akurat banget, baik kostum dan penampilannya, yaitu Black and White. Wah! keren banget ya. Terlihat di sini Mr. Terrific juga seperti memegang sebuah sereal makanan anjing. Nah, ini nih yang kemungkinan rumor beberapa bulan yang lalu bahwa anjing Superman Crypto itu akan muncul di film Superman 2025 ini sepertinya sudah terkonfirmasi ya. Ngapain Mr. Terrific membawa kotak sereal makanan anjing kalau bukan untuk memberikan sebuah snack kepada Crypto si anjing super? Wah, gila. Gak sabar banget ya untuk melihat Superman dan anjingnya kripto ini memulai debutnya di film superman ini kemudian kalau kita perhatikan di sini kayaknya superman ini seperti difitnah gitu ya gengs kelihatan dia diborgol dan ditahan oleh pihak anggota militer pemerintah dan kalau kalian perhatikan ada sosok yang memakai kostum berwarna hitam Dengan letter U di dadanya Itu adalah Ultraman Bukannya Black Noir ya <laughs> Kayak di series The Boys Mirip sih guys Yap ini adalah Ultraman Yang waktu itu dirumorkan katanya Ultraman ini sebenarnya Kalau dibuka kostum dan juga topengnya itu Adalah si David Corensoit itu juga Atau si Clark Kent itu juga Yang merupakan hasil kloningan Dari Lex Luthor Nah jadi nanti konfliknya ini akan banyak ya Termasuk Superman yang akan melawan Ultraman yang kemungkinan adalah kloningan dari dirinya sendiri. Wah, benar-benar out of the box ya. Tetapi James Gunn itu mengkonfirmasi di sebuah kolom komentar bahwa itu tidak benar. Nah, tapi kan kadang nggak mungkin juga ya dia membenarkan rumor tersebut karena nggak mungkin juga di sini Ultraman tiba-tiba muncul dan malah ikut-ikutan menangkap Superman dan berada di pihak militer pemerintah. Aku yakin banget bahwa Lex Luthor itu sudah membuat eksperimen dari gen atau darahnya si Clark Kent membuat kloningan Clark Kent atau Superman itu sendiri dan dinamainya Ultraman dikendalikannya untuk menyerang Superman itu sendiri. Berarti nanti Clark Kent atau Superman kemungkinan akan melawan dirinya sendiri. Diri, guys, selain militer, pemerintah, dan Ultraman yang menangkap Superman ini terlihat di engineer juga ikutan menangkap. Superman ya, sampai Superman itu terjatuh ke tanah. Wah, ada apa nih sebenarnya ya? Apakah benar nanti Superman akan melawan pemerintah, atau scene apa ini sebenarnya sehingga pemerintah harus menangkap Superman? Apakah terhasut dengan para villain penjahat ini, termasuk The Engineer, Ultraman, dan Lex Luthor? Kita lihat nanti ya, teman-teman. Dan juga, kalian bisa lihat di sini penampilan Lex Luthor, first official appearance di film ini kelihatan kepalanya itu botak bekas-bekas darah gitu ya ia memakai penutup kepala kemudian kelihatan banget di sini ya beberapa surat kabar yang diterbitkan oleh Daily Planet newspaper itu mengabarkan aksi-aksi kebaikan dan aksi heroik dari Superman David Koren Sweat ini banyak nih terlihat ya dari mulai menyelamatkan orang-orang menghentikan kereta yang hendak menabrak dan menyebabkan kecelakaan dan sebagainya aksi heroik dari Superman itu jadi Daily Planet ini pro terhadap Superman Tidak seperti Daily Bugle Yang selalu memfitnah dan menjelek-jelekan Spider-Man ya Itu kalau di Marvel Selain itu karakter yang terlihat dari BTS proses syuting Superman ini adalah karakter If Test Measure yang terlihat di sini seorang perempuan dengan dress berwarna ungu ya guys. Nah, dia ini juga karakter yang akan muncul di film Superman ini yang akan rilis Juli 2025. Jadi masih satu tahun lagi sih. Oke okay, guys, itu dia tadi ya beberapa pembahasan dari video-video dan foto-foto bocoran proses syuting film Superman ini yang akhirnya bisa kita lihat ya. Penasaran banget ya, kemarin sedikit banget bocoran tapi sekarang banyak banget bertebaran. Semoga bisa menambah informasi kalian semuanya dan membantu menghibur kalian. Thank you for watching my videos. Jangan lupa like and subscribe. Bye bye. See you next time.